Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Saya tidak ara SPRM bertindak ke atas bersatu, tegas Anwar. Petaling Jaya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membekukan akaun Bersatu. Pada sidang medianya, Anwar berkata agensi itu bertindak bebas dalam tindakan membekukan akaun Bersatu mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Aram. Anwar berkata Bersatu tidak pernah mendedahkan akaun, tetapi perkara itu didedahkan penyiasat sebagai menjawab cabaran untuk Pakatan Harapan termasuk PKR mendedahkan akaun masing-masing. Katanya, SPRM bebas menyemak akaun mana-mana parti. Jadi, jika itu, maknanya SPRM dapat laporan dan siasat saya tiada masalah. Dan akaun-akaun itu diaudit, dihantar kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam pada itu, Anwar berkata adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh politik pembangkang membuat tomahan wujudnya campur tangan dalam SPRM. Yang berlaku ada dua hal, ada laporan yang dibuat kepada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya jalankan tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek dalam perbelanjaan terlalu tinggi tanpa proses tender. Projek seperti Jana Wibawa, yaitu projek